Santri sekarang kitabnya beda, bukan Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter awil ek, wa nihayatul TikTok. Dia punya sanad keilmuan sampai kepada sangat alim, Fadilati Syekh Google radhiyallahu anhu. Gara-gara teknologi itu pula, gara-gara HP itu pula, mohon maaf, orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, betul? Orang sekarang ku rata-rata tidurnya paling cepat jam 1 dini hari, ada yang jam 2, ada yang sampai jam setengah 3. Utak-utak HP, betul? Nah, kalau orang zaman dulu jam 9 malam, 10 malam udah pada tidur karena memang belum ada HP, belum ada teknologi macam-macam. Makanya wong biyen anake oke-oke. Kan sore wis turu, dadi wong iki shopping piro ngono. Nah, kalau orang sekarang jam 2, setengah 3 dini hari baru tidur, sehingga banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Kerin.